Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du fa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu dars maddatal fiqhi fi hadzal yaum. Wa qad wasalna ila safha 90 at-tadribat. Wasalna ila at-tadribat walakin qabla an nadkhul fi tadribat idza kana hunaka su'al yata'allaqu bid-dars fa ana aftah majal lil as'ilah. Tafadhal man yuridu an yas'al. Su'al man yuridu an yas'al. Su'al. Man yuridu an yas'al. Naam. Hal hunaka su'al? Apakah ada pertanyaan? Itu faham. Itu faham berarti. Baik. At-talibat hunak fil buyut. Hal indakunna su'al? Hal indakunna su'alun? Man indaha su'al fal yatafaddal yas'al. Halaman berapa, nah ini. Ustaz? Nah. Halaman berapa, Ustaz? Oh, yang ditanya halamannya. Halaman berapa, akhwat? Halaman 90. Putri tadi sebelum zuhur ikut enggak? Ikut, oh, ya, tapi iya, kenapa Ustaz? Halaman? Oh, ya? Bukan hadis. Oh, jangan buku hadis, jangan. Belum. Ya. Masih fikih kan? Masih ada satu jam lagi. Sudah, kalau begitu kita lanjutkan ke at-tadribat. Ma makna tadribat? Ma muradifuha? Tamrinat. Tamrinun. Tamrinat au tamarin. Naam. At-tadribul awal ضع امام كل كلمه في القائمه الف ضدها ما معنى ضد نعم من القائمه با ابحثي ضدها هذا رحمواتي من اورا يا رحمواتي طيب نبدا من طالبات هنا في المدرسه طيب تفضلي Yala ijlis jayida, ijlis. Ba'da qalil satanam. Nanti sebentar lagi tidur. Awalnya selonjoran. Nanti lama-lama begini. Iya, nanti 5 menit lagi tidur kalau begitu. Iya, tafadhol. Kita mulai dari yang di sini dulu. Tahlilun jidduhu. Tahlilun. Tahrimun sahi ba'daha man muja didduhu sahwi sahwan man ketiga man tarakal wajibat sahwan sujudu sahwi. Sujud sahwi kenapa? Sujud sahwi. Nah. Sujud sahwi kenapa? Sujud sahwi. Iya. Apa jawabannya? Amdun. Ma makna amdun? Apa makna amdun? Sengaja. Taib. Ba'daha. Sahun lupa. Amdun sengaja. Ba'daha. Yasmin. Ada sahul jibdan. Nah, itu sudah ada jawabannya, itu sudah dikasih. Nah itu ya, ada ainainya sudah kelihatan sekali. Taqnidul ainain, fathul ainain. Nah, itu sudah dikasih tahu jawabannya. Ada ainainya dua-duanya ya. Ain ini tinggal sisanya. Sisanya tinggal dua.
Iya, berarti ba'da Yasmin Naima. Ditulis nggak di bukunya Naima? Apa Inhana, apa terjemahnya? Inhana adalah. Enggak, artinya Inhana kalau ada ditulis coba. Menunduk. Kita adalah atau bangkit ya, berdiri bangkit. Baik, kita lanjutkan. At-tadribu tsani imla kullan minal faraghati taliya bil kalimatin munasiba. Imla kullan minal faraghati taliya bil kalimatin munasiba. Berarti tinggal Fianis yang belum jawab ya. Atau tafadhol, kita mulai dari Fianis. Nomor 1. Dibaca dulu. Sabar. Itu kalau ngajar anak TK begitu. Yang apa jawabannya? Fianis Al-Fatihah. Tarku qiraatil Fatihah yubtilu shalah. Oh iya, ini baterainya tak belum habis. Coba masih bisa enggak? Sandi apa ya? Sandinya ada kayaknya pernah nih. Oh, sandi HP. Apa? Baik, kita lanjutkan nomor 2. Oh, berarti yang di rumah ya di sana. Besar semua atau kecil? Ya udah masuk aja. Nanti takut habis HP-nya. Ini masih banyak. Nomor 2 berarti yang di sini, yang di Zoom, tafadhali Argia. Ininya. Biasa di santri mana nih, biasa banyak di sini. Argia tafadhali. Al faragot musolli fi ruku yanhaniya. Yanhanil musolli fi ruku. Yanhanil musolli fi ruku. Naam sahih. Yanhanil musolli fi ruku. Sahih. Tayyib, ba'da argia Anisa 3. Min makruhati sholah. Ini sudah tadi ya, ada. Min makruhati sholah. Iftirashi diwa'in. Iftirashi. Sahih. Iftirashu diwa'in. Ya. Sahih. Tayyib, ba'da Anisa putri. Rokem 4. Ainin apalagi? Insyaallah. Satrul aurah. Iya. Wajibun fi shalah. Satrul apa? Al aurah. Ada. Satrul aurah wajibun fi shalah. Naam. Sahih. Satrul aurati wajibun fi shalah. Atayyib. Khamsa aura atau helma nomor 5 yang ada. Oh, helma keluar, berarti aura. Kita tunggu aura. Kalau 1 menit nggak ada, kita pindah ke kantor atau ke apa
ke sekolah lagi yang di sekolah. Taib, aura lama sekali. Ya, saya hanya kira enggak ada. Taib, kita kembali yang di sini. Tafadoli. Iya, sudah semua. Cuma 5 orang di sini, 4 orang. Iya, tafadoli Tarisa Arba'ah. Kenapa? Oh, satu ini kali, satu. Biasanya mungkin bisa jadi itu. Kohos. Lainnya. Ambil itu Ica maksudnya. Gini-gini aja dari tadi. Iya. Gitu. Ini bisa. Oh, dia harus ulang ya. Tuh, start ulang. Kok masuk ya? Padahal tadi udah ini. Mana tadi WA-nya? WA ini. Oh, WA bisnis gitu ya. Ini bukan. Biasanya itu ada di sini admin. Admin. Apa? Udah ketemu jawabannya? Hah? Nomor berapa tadi? Nomor 5 ya? Nah, itu ada di ini. Iya, apa? Ala sab'ati a'zumi. Ala sab'ati a'zumin wa hiya al-jabhatu. Hah? Ini di mana ini? Ini oh bukan ya. Apa? Al-Jabhatu? Oh, enggak bisa gitu. Wal yadani wa rukbatani wa atroful qadamaini sahih. Wal yadani wal rukbatani wal atroful qadamaini sahih. Kalau begitu ba'da haman nah yubtilus sholat inkishaful awra yubtilus sholata inkishaful awrati sahih. At-tadribu thalis istamil. Nah ini agak butuh ini ya, butuh latihan yang sering. Istamil, apa makna istamil? Ya, gunakanlah kullan minal kalimat, semua kata-kata ini. Fi jumlatin mufidatin, buatlah setiap kata-kata berikut ini dalam kalimat yang bermanfaat. Inhana. Menunduk. Man. Inhana merunduk. Murattabatun. Rottaba yurottibu, tertib. Apa makna tertib? Sesuai susunan urutan. Murottabatun yakni yang tersusun atau rapi juga murottabah. Murottabah ya, yang tersusun rapi. Munfarid, al-munfaridu. Nah ini udah masuk. Sudah. Iya, sudah masuk. Nanti kalau sudah masuk kan bisa keluar nanti. Nanti khas dulu. Hah? Oh, di ini dijadiin khas ya? Oh, iya, iya. Make to host gini. Make to host baru ana bisa keluar. Iya. Oh, karena HP-nya ini.
Al-Fazil At-Tadribu Rabi'u. At-Tadribu Rabi'u Ajib Anil As'ilati Taliya. Ajib Anil As'ilati Taliya. Ulkur. Ya, sudah. Ah, ini siapa yang aktif? Udhkur, oh ada yang mau tanya di yang di rumah, akhwat yang di rumah, tafadhali, kalau ada yang mau ditanyakan. Zanjabil aja. Atau iya ya, coba. Kenapa? Tripod. Iya, ngeplok kajian. Gini ya. Miring jadinya dia. Coba close. Khawatirnya suaranya enggak jelas mana sih? Audio. Kadang di bawah, di atas. Sekarang udah dua-duanya. Ada yang di samping juga ya? Oh, ini di atas kayaknya. Tapi mudah-mudahan jelas ya. Ini ajib anil as'ila at-taliyah. Udhkur arba'atan min arkanis shalah. Wahid. Wahid madza? Ar-ruknul awwal. Ar-ruknul awwal madza? Al-qiyamu itsnan ma'al qudrah. Al-qiyamu ma'al qudrah itsnan. أو الثاني تكبيرة الإحرام apalagi تكبيرة الإحرام اثنان ثلاثة نعم قراءة الفاتحة ثلاثة بقي واحد نعم Ar-ruku, ar-ruku was-sujud wa al-jalsah baina sajdatain ila akhirih. Taib itsnan, hati dalilan ala taslim min as-sunnati nabawiyah. Man yadhkur miftahu shalah. Iqra, iqra al-hadith. Iqra'i al-hadith. Iqra'i al-hadith. Baca hadisnya, baca hadis. Kenapa? Itu kenapa dekat-dekat itu? Nah. Mundur, mundur. Atau nanti dikasih ini, kasih solasi yang kasih siang mundur atau dikasih ini aja kayak warnet dikasih mundur baca hadisnya itu kan soalnya hati dalilan ala sunnah, berikan dalil dari sunnah itu apa ya doang. Bukan. Bukan dalam segi fikih. Sunnatin nabawiyah. Kan ada Alkitab, ada As-Sunnah. Alkitab apa Alkitab? Quran. As-Sunnah? Iya, baca hadisnya makanya. Itu maksudnya apa? Datangkan hadisnya. Iya, baca. Bukan sampai yang di sini juga ngomong, dia ada apa? Ya mithlu shalah at-tahur salatit tahur wa tahrimu hatakbir. Iya, mithlu shalah at-tahur wa tahliluha wa tahliluha hataslim. Tahrimu hataslim karena kelamaan jadi dijawab terus. Iya. Tadi salata, ma makna at-tumaninatu fi sholat?
At-tuma'nina, makna tuma'nina. Yakni ada yang lain? At-tuma'nina huwa as-sakinah. As-sakinah tu fil harakat. Tadi ada sakana, ada sakana. At-tuma'nina as-sakinatu fil harakah. As-sakinatu fil harakah yakni apa? Tenang, tenang ketika bergerak. Wa al-hudu. Baik. Ah, ini putri kenapa? Ustaz, ini soalnya untuk siapa? Ya, untuk semua. Soalnya untuk semua. Baik. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Udhkur a'da'a sujud. Subhana rabbiyal sab'ah. Naam. Sabah. Sabah. Ngambil. Kenapa? Ya. Ini yang di Zoom, ya. A'da'us sholah sabah. Udhkur. Udhkuri. Al-jabahati. Al-jabahatu wahid. Wal-yadaini. Wal-yadaini itnan. War-rukbataini. Oh ya, ada ini itnan jadi tiga. Salasa. Warukbata ini dua jadi khomsa. Enam. Ya, tambah lima kan? Wa atrofil kodama ini tujuh. Atrofil kodama ini tujuh ya. Karena ini jadi apa, kepala atau dahi hitungnya berapa? Satu. Ya, ada ini berapa? Dua. Berarti satu tambah dua? Tiga. Tambah rukbata ini dua, berarti tiga tambah dua. Atroful kodama ini jadi berapa? Iya, jadi maksudnya begitu ya. Sabatu a'dum maksudnya seperti itu. Taib, udhkur itnaini min wajibatis sholah. Siapa duluan? Siapa cepat dia dapat. Soalnya bebas, siapa saja boleh jawab. Apa? Wajibatis sholah. Ya, wajibatis sholah sudah ada jawabannya semua di buku. Jami'u takbirat ghairu takbiratil ihram. Qawlu subhana rabbiyal azim. Qawlu sami Allah. Qawlu rabbana walakal hamd. Ah. Nanti kalau ujian dihafal. Iya. Dan cari kunci-kuncinya. Oh, kalau rukun-rukun itu kuncinya dia gerakan. Kalau wajibat kuncinya dia adalah ucapan. Jangan pada tidur, jangan pada tidur, itu pada tidur ya. Tulis ya. Sudah? Kita lanjutkan nomor. Oh, pada tidur kan? Betul, pada tidur. Nomor berapa? Nomor berapa? Halaman berapa? Hah? Oh, masih ada yang tidur? Ya, nomor 6. Nomor 6. Siapa yang bisa jawab? Sama kamu. Yuk betul salah. Al-Kalam. Terus Al-Kalam. Ad-Dahiku. Al-Aklu wa Syarab. Al-Aklu wa Syurub. Al-Masyul Kathir. Inkishaful Awrah. Tayyib, kalau begitu nomor berapa ba'dahu? Sab'a. Mal farku bainar rukni
wal wajibi fi shalah. Ah, mal farqu baina al rukni wal wajibi fi shalah? Idza, siapa yang bisa menjelaskan? Naam. Idza saqata ruknun min al arkani amdan aw sahwan. Naam. Amdan aw sahwan. Idza saqata ruknun amdan aw sahwan batalatis shalah. Yubtilu batalatis shalah. Ammal wajibu idza saqata sahwan. La batalatis shalah. Iyalah la tabtulus shalah, ya. Kalau rukun lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak sengaja, kalau dia terlewat batal salatnya. Tapi kalau wajib, kalau dia sengaja saja batal, kalau tidak sengaja atau lupa dia tidak batal. Jelas perbedaannya? Coba Vianis jelaskan perbedaannya rukun dengan wajib. Apa? Adia lagi menghayal kayaknya tadi. Ya, ya udah. Apa? Perbedaan rukun dengan wajib. Dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Iya, ini kalau rukun, sengaja tidak sengaja batal. Kalau wajib, kapan batalnya? Iya, kalau wajib, iya, kalau ditinggalkan secara sengaja batal. Kalau enggak sengaja? Iya, enggak batal tapi ditambah dengan sujud sahwi, ya. Itu perbedaan rukun dengan wajib. Jadi kalau rukun harus ada, ya. Enggak boleh lupa. Kalau yang wajib harus sujud sahwi nanti. Sujud sahwinya, ya, subhana rabbiyal a'la summa ditambahkan subhana man la yanamu wa la yasjudu, ya. Tapi setelah subhana rabbiyal a'la. Kalau enggak hafal dihafalkan. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau sudah salam, kalau sudah salam, salam. Iya. Doa apa itu? Doa lupa. Tapi setelah subhanallah rabbiyal a'la. Kemudian apalagi setelah itu hal tabtulus shalatu bitarki sunnatin min sunaniha. Wah. Itu enggak. Nah, ini yang di Zoom udah jawab apa jawabannya? Enggak, karena lah.
Ya, jadi as-sahilah, apakah sholat batal jika meninggalkan sunnah? Tidak. Kalau ninggalinya sengaja gimana? Enggak, tetap enggak batal. Hah? Enggak. Tetap enggak batal. Kalau sunnah, walaupun sengaja, kalau sunnah, ya kalau sunnah beda sama wajib sama rukun. Kalau sunnah tidak apa-apa, ya. Nah, kita lihat la tabtulu sholatu bitarki sunnatin sahwan aw amdan. Seperti misalnya baca subhana rabbiyal a'lanya satu kali saja sengaja, batal tidak? Enggak, ya tidak, ya. Atau tidak mungkin. Sudah lewat ganti pelajaran berarti. Berarti sisanya buat PR. Nah, ini yang Tadribul Khamis cuma menjelaskan hukum-hukumnya saja, ya, menjelaskan hukum-hukumnya saja. Belum, baru 2-3. Emang sampai jam berapa? Iya, belum dong. 5 menit lagi, 7 menit lagi. Enggak. At-Tadribul Khamis kalau gitu kita selesaikan daripada jadi PR. Wadih hukma ma yali, jelaskan hukum-hukumnya. Jelaskan hukum-hukumnya. At-tartibu baina arkani sholat. Rukun wajib aw sunnah. At-tartibu ini Rukun bukan wajib. Rukun. Rukun yang ke-13. Nah, itu lihat untuk rukun yang ke-13, ya. Berarti as-sahih ruknun min arkanis shalah. Qaulu rabbighfirli baina sajdataini ini wajib. Wajib nomor berapa? Nomor 6. Ya, wajib pokoknya, ya. Al-iltifatu bila hajatin ma hukmuhu? Makruh. Bila hajatin. Oh iya, makruh ya di sini, ya. Tapi sebetulnya kalau terlalu banyak menengok justru bisa membatalkan sholat, ya, kalau nengok-nengok, ya. Tapi kalau misalnya menengoknya cuma apa sedikit, ah, dia melirik ke sana. Tapi kalau nengok begini batal, ya. Kalau mukanya berpaling dari apa? Dari sisi kiblat maka batal, ya. Batal. Misalnya dia begini. Kalau enggak ada keperluan, tapi kalau ada perlu misalnya ada pakai tisu. Hah? Iya, pakai tisu. Berarti pakai baju. Ustaz, mau buang apa? Oh, sisa makanan, jangan ditelan, enggak boleh ditelan. Iya, taruh di tangan. Jangan. Atau pakai ini aja, pakai apa? Pakai atau ke sebelah kiri. Iya, kalau nggak ada orang. Salahnya berjamaah. Kalau laki-laki kan berjamaah, ya, jadi beda. Kalau perempuan sendiri, ya. Oh ya, boleh. Kalau ditahan mulut hati-hati, nanti ketelen dan nanti nggak bisa terbuka. Kalau biasanya kalau ditahan di mulut nggak bisa terbuka, sedangkan bacanya harus dengan gerakan. Kita lanjutkan, ya. Al-kalamu fi atna'is sholah, mubtilatus sholah, min mubtilatus sholah. Qira'atu surati ghairil fatihah, sunanus sholah. Sunnatus sholat. Qira'atu suratil fatihah fi sholat. Ruknun min arkanis sholat. Al-abathu billihiyah. Nah, ini untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan dengan jilbab misalnya aja main-mainkan, ya. Atau apa. Apa hukumnya? Makruh.
makruh ya, makruhun min makruhatis sholat. Ya, tapi kalau banyak sekali sampai gerakannya ya. Kemudian qiraatu du'ail istiftah. Sunnat. Istiftah ini maksudnya oh ya sunnah ya. Sunanus shalah. Kemudian takbiratul ihram. Naam, uknun min arkanis shalah. At-tasyahudul awal. Wajibun min wajibatis shalah. Wajibun min wajibatis shalah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ya barakallahu fikum. Kita ganti pelajaran ke pelajaran hadis. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pelajaran hadis. Ambil bukunya, buka halaman. Halaman ini udah. Alaihi salam sudah berarti ariftu bil hayawan. Al istidam sudah. Kita masuk ke pelajaran baru aja. Ariftu bil hayawan. Halaman 84. Halaman 84. Arifku bil hayawan. Oh, kita buka dulu ya. Atau ini di tunggu.